4-wheel drive dan all-wheel drive, apa sih bedanya? Nah, meskipun intinya sama-sama bisa gerakin 4 roda, antara 4-wheel drive dan all-wheel drive ini cukup banyak berbeda. Mulai dari 4-wheel drive dulu, ada jenis part-time dan full-time. Kalau part-time itu distribusinya pasti 50-50 di antara roda depan dan belakang ketika kita aktifin lewat transfer case. Dan speed putaran rodanya itu sama. Nah, tipe 4-wheel drive full-time itu lebih expert lagi. Selain punya pilihan distribusi 50-50, kita juga bisa masukin ke mode 4-wheel drive, tapi distribusinya nggak 50-50, alias tenaganya bakal disebar sesuai kebutuhan roda yang butuh traksi. Sehingga masih aman banget dipakai di jalan aspal. Sistem kayak ginilah yang emang mirip sama all-wheel drive. Terus bedanya apa nih? Nah, mobil all-wheel drive itu pada umumnya nggak punya low gear kayak di 4WD. Sekaligus sistemnya udah fix diatur komputer, nggak perlu dipindahin lagi. Paling-paling yang versi canggih itu kita bisa atur sendiri distribusinya, kayak misal berapa persen ke belakang, sisanya ke depan atau sebaliknya. Dan di beberapa mobil malah udah bisa diatur kasih sepenuhnya ke belakang. Nah, all-wheel drive ini masing-masing ngasih torsi ke roda yang butuh traksi dengan speed putaran beda, nggak konstan kayak sistem 4x4 part-time tadi. Pada intinya mobil 4-wheel drive atau 4x4 peruntukannya emang buat off-road medan berat. Dan sebisa mungkin jangan mengaktifkan di jalan aspal kalau modelnya part-time ya. Sementara all-wheel drive dia cenderung adaptif dipakai kapanpun, tapi kalau mau blusukan cuma buat light off-road aja biasanya, kayak jalan licin, salju, atau tanah-tanah yang medannya nggak berat gitu.